Kita beralih ke kasus pencurian pemirsa. Dua unit sepeda di sebuah rumah di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, raib digondol maling. Aksi ketiganya terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah aksi komplotan pencuri sepeda di kawasan Marga Asih, Cimahi, Jawa Barat yang berhasil terekam CCTV. Para pelaku berhasil menggondol dua sepeda sekaligus dari teras rumah. Tiga laki-laki pelaku pencurian sepeda ini beraksi pada dini hari. Korban pun baru menyadari kedua sepedanya hilang saat akan memulai aktivitas. Alhasil korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Kalau misalkan dilihat dari rekaman CCTV itu di jam 3 lebih 11. Yang diambil berapa sepeda? Dua sepeda. Kalau dari CCTV ada pelaku yang kenal nggak? Nah itu, kita kurang kenal. Nggak kenal. Nggak ada yang kenal. Pemilik jarang ya, sibuk sih. Pas ditinggal kosong sibuk. Berarti ya? Ya. Kalau pas semalam ada, yang tunggu ada. Oh, yang ada ini. Yang jaga. Ya pegawai kan tidur di sini. Diduga, para pelaku sudah memahami kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Saat ini, Unit Reskrim Polsek Marga Asih tengah menyelidiki dan mengejar para pelaku dari hasil rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.